aja kita ketemuan jam 9 boleh. Mangga, mangga ntar saya ke sana. Oke, siap. Ya. Saya udah di pelabuhan di sini di Ketapang. Tempat ikan lelang. Oh, Teh Icu. Oh, di rumahnya Teh Icu. Di bukan rumahnya. Oh, di tokonya, toko maaf di tokonya. Di tokonya di pelabuhan. Ya. Udah nanti kita ketemu dulu aja. Oke, siap Mangga, diantar di sini ya. Ditunggu di sini. Enggak bisa sekarang-sekarang ya. Soalnya kita mau beredar lagi seru survei sama ini. Oh gitu ya. Ini kan kulitan karena mendadak nih dapat teleponnya juga. Jadi kita mungkin mau beres rumah dulu akan sebentar lah kalau kalau beres-beres mah enggak apa-apa, ntar aja. Kita mau ngobrolnya aja gitu loh. Lihatnya aja. Hanya mau ngobrolnya aja sekarang. Kalau beres-beres ke rumah, kita juga baru agak siang atau nggak jam berapa baru ke rumah. Sekarang ngobrolnya aja. Begitu ya. Ini lagi kayak bunyi lagi ya. Oke. Jadi enak ya. Punya rumah di Malang juga itu sepupu saya. Sepertinya dia mau perkenalkan yang itu yang saya sampaikan ke ibu ke bapak. Wah. Tinggal sama orang dia. Dia kolegan, dia teman dekat. Kalau saya seponakannya dari yang punya rumah. Jadi kode aja kalau sama. Kalau di sana jadi enggak enak. Tapi kalau saya kan kalau maksudnya kan dia udah menawarkan ibunya aja dulu minta air panas. Panasin dulu nggak bu? Enggak lah, kalau ada aja masih anak masih, kamu kan? Ada aja kalau nanti dikodein berarti oh kan kasih kode-kode aja. Ah, oh, usah nanti. Kita kan lebih dekat sama. Iya, sama aja. Oh, sama aja. Sama aja. Nah, kalau ini kan kalau saya masih bebas bu, kalau emang ibunya lebih dulu mah nggak apa-apa. Ini ada bahan baku tadi pakai sendiri. Nanti yang punya ada bahan baku. Nah, kalau yang ini dimsum. Sebenarnya pakai bahan bakunya tenggiri. Oh, jadi enggak ada yang pakai tenggiri. Sekarang karena tenggirinya belum datang saya enggak. Oh, datang dari mana dari laut? Dari Cipta. Saya dari toko apa? Oh, bukan hasil nelayan sini. Enggak ada. Oh, enggak ada tenggiri. Isinya hanya bandeng aja ya. Oh, ini enggak ada tenggiri. Tenggiri berapa kilo di sini? Apa enggak ada tenggiri? Belum. Yang dekat-dekat tuh sama pecinan enak. Kalau pecinan, nah kalau mau ke mangrove dekat sih lewat sini bisa kalau kelihatan rumahnya. Tapi enaknya enak di pecinan. Pecinan, karena emang tempatnya ada AC juga, asam masuk ini juga AC. Ini yang kita ini. Tempatnya malah lumas banget kan? Enak. Kenapa? Adem. Pecinan adem. Oh, nggak bising, nggak banyak motor, lalu jalannya luas. Nggak bising, nggak serem juga kalau malam nggak ada. Tapi full, kiri kanan full, rumah penduduk. Maksudnya kita mau rame-rame malam ini. Ada. Nah, yang tegar. Nah, kalau yang organ tunggal juga saya nanti takut tegar. Kalau yang tegar punya sebelahnya TK. Ya itu makanya kan saya bilang kalau rame atau bisa pasti nggak mau bisikan gitu. Ada juga yang di belakang kantor desa tuh itu rumah orang tuanya tuh yang dua rumah yang mau dicalonkan itu Cinan sama yang dekat mangrove rumah orang tuanya ada itu juga besar kayaknya itu ya yang disebutnya karena tadi ada orang tuanya terus ini dunianya apa gitu tadi disebutnya gitu ini aja sudah punya gambaran kan. Nah yang dekat mangrove sudahlah ramai kan? Yang ramai kan yang di kedal kunir semas yang sedekat sekali. No, kita kan sedang bicara yang oh. Maka Taiju yang itu ramai. Dah fokus di pecinan sama belakang dari desa. Ya. Jadi ini. Kalau emang mau diputusin pecinan, mas saya tinggal telepon balik si ibunya tadi, nggak perlu dia pikir-pikir dan beres-beres, kasihan kan? Kayaknya dia beres-beres itu mau beres-beres rumah dia dulu. Rumah dia sendiri.
Betul, makanya kan saya bilang nggak usah beres-beres, kita mau ngobrol dulu kan bilang gitu. Nah, mungkin dia itu pas sendiri. Dia mikir-mikir pas ibu sebut nama saya, mungkin dia agak ragu karena ngelihat konteksnya saya kan dekat sama yang punya rumah tuh warganya, gitu takutnya si Ijuk udah nawarin apa belum gitu. Tapi tadi keputusannya nanti kita sini ya, kabarin ibu itu. Nanti enggak biar kesini, ntar dia yang ngabarin. Oh. Ntar saya telepon, saya kabarin lagi. Ya intinya udah ada rumah, udah alhamdulillah. Udah. Kemarin susahnya, di sekarang dapat 4. Karena kan belum kenal, belum sayang, belum tahu informasi kan. Sekarang susah juga. Belum kenal saya kan belum. Susah menentukan yang mana. Yang mana. Itu ciri-ciri orang masih beriman. Iya. Karena masih punya pilihan. Tapi pada intinya alhamdulillah. Kalau sudah tidak punya pilihan, mereka bilang. Iya, pertanyaannya jalan kaki bisa. Kalau jalan kaki tuh maksudnya dari gang saya, kan ibu pernah masuk dari gang saya tuh. Dia sebelum gang saya ada gang lagi ya kecil, masih mobil. Masuk lah dia. Tukang ikan apa pemancingan tuh, udang pemancingan. Dekatnya, yang mati ini. Dekatnya Nadia bukannya. Ada yang ada pohon mangga sama anggur. Ya, kan? Nadia. Nadia. Kau tahu? Kenal juga. Masih. Teman yang Mbak Heri. Masih siapa? Ya. Yang ada pohon mangga itu ya. Bapaknya katanya. Terus. Ngajar di mana? Di negara burung. Jam 9. Bapaknya. Jangan masih saudara sama Pak Ijo. Kemarin ada kawan Mbak Heri katanya kenal juga. Namanya baru lahiran ya kan sekarang muridnya rumahnya Nadia. Karena saya sekarang lagi itu tanah yang dipakainya Nadia punya nenek saya dulu. Rumahnya itu kalau gitu sama bapaknya.